Uh, baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat bertemu kembali dengan saya uh, di mata kuliah metode penelitian kuantitatif ya untuk ma untuk mahasiswa magister uh, psikologi profesi ya. Jadi untuk bagian pertama, kemarin yang sudah kalian tonton di video kuliah sebelumnya, uh, kita membicarakan mengenai single case experimental design ya. Jadi Uh, pada metode ini pada desain meto, uh, desain penelitian ini pada dasarnya uh, ketika kalian dihadapkan dalam kondisi uh, kalian punya keterbatasan keterbatasan soal jumlah responden jumlah partisipan ya kemudian nature penelitiannya memang tidak memungkinkan menggunakan uh, desain penelitian kuantitatif yang konvensional seperti eksperimen atau survei ya uh, kemarin sudah dijelaskan juga soal rasionalnya seperti apa kondisi-kondisi seperti apa yang uh, yang kemudian Uh, mengharuskan, ya, mengharuskan peneliti itu menggunakan uh, single case experimental design, ya. Lalu, kemudian prinsip-prinsip uh, utamanya apa? Nah, sekarang kita akan membicarakan mengenai soal uh, pengukuran. Kemarin, uh, di video yang kemarin juga sudah dibahas soal pengukuran, tapi pengukuran pada target behavior, ya. Pada dasarnya, sebenarnya kalau dalam single case experimental design itu ada opsi, ya, ada. Uh, ada kondisi di mana yang pengukuran yang harus dilakukan itu tidak hanya pada target behavior tapi juga pada ada pengukuran-pengukuran yang lain harus yang mungkin perlu dilakukan oleh oleh peneliti ya. Setelah itu nanti saya akan menjelaskan mengenai uh, treatment fidelity ya. Treatment fidelity ini sangat penting ya untuk apa namanya untuk me melihat apakah peneliti itu sudah melakukan uh, eksekusi perlakuan itu uh, sesuai dengan rencana yang sudah disusun oleh peneliti. Kemudian, tentu saja kita akan membicarakan soal perencanaan apa saja yang harus disiapkan. Kemudian, terakhir nanti kita akan membicarakan secara singkat soal analisis data. Ya, jadi ini materi yang cukup, apa cukup padat, ya cukup banyak, yang kemudian harus diperas uh, secara uh, besar-besaran untuk dua pertemuan, ya dua pertemuan perkuliahan. Ya, jadi prinsipnya, selain kalian melakukan pengukuran pada target behavior, ya. Uh, tentu saja kita harus juga melakukan mempertimbangkan untuk melakukan pengukuran pada yang, pada uh, pada konsep yang lain misalnya uh, pengukuran terhadap uh, variable control ya jadi pada dasarnya begini ketika dalam suatu uh, penelitian ya ketika kita melaksanakan suatu penelitian uh, kemudian kita mengharapkan dengan melakukan intervensi ya target behavior itu akan berubah maka asumsinya bahwa Uh, seperti ya seperti asumsi severity of the test ya mudah-mudahan kalian masih ingat di filsafat ilmu ya kita bisa tahu bahwa intervensi kita lah yang membuat target behavior itu berubah ya jadi bukan uh, kemudian bukan uh, dia tidak merubah target behavior yang lain atau hal-hal lain di luar target behavior yang kita uh, tentukan maka kita harus juga menggunakan pengukuran terhadap kontrol uh, ya jadi misalnya ketika kalian me, apa, melakukan intervensi satu intervensi pada seorang klien ya misalnya kalian punya teknik tertentu untuk meningkatkan memori pada pada klien yang lansia misalnya nah tentu saja yang kalian inginkan untuk berubah itu adalah memorinya ya mengingatnya kemampuan mengingat yang merupakan target behavior dari penelitian kalian namun mungkin kalian perlu untuk mengukur hal lain ya untuk memastikan bahwa intervensi tersebut itu memang hanya meningkatkan Target behavior yang sudah kalian tentukan, jadi tidak tidak, berpa, tidak berkaitan dengan target behavior yang lain ya untuk memastikan bahwa intervensi tersebut benar-benar uh, memang benar-benar ditujukan untuk meningkatkan target behavior yang sudah ditentukan. Jadi misalnya ketika kalian melakukan penelitian kayak yang tadi saya sebutkan ya uh, keterampilan mengingat ya pada lansia, maka mungkin selain kalian mengukur apakah lansia tersebut bisa mengingat dengan baik, mungkin kalian perlu uh, apa namanya? perlu mengukur hal lain yang kemudian menunjukkan bahwa memang dia apa namanya benar-benar meningkatkan kemampuan mengingat bukan kemampuan katakanlah persepsi misalnya ya atau misalnya bukan persepsi atau katakanlah misalnya uh, misalnya bukan kemampuan uh, bukan uh, misalnya uh, kemampuan spasial misalnya ya jadi kalian juga mengukur kemampuan spasialnya kan kalian pada dasarnya kan tidak ngutik-ngutik kemampuan spasialnya tapi kalian fokus pada kemampuan mengingat nah oleh karena itu siapa tahu kalian memerlukan untuk memerlukan pengukuran kemampuan spasial ya dengan asumsi bahwa ketika intervensi itu dilakukan itu tidak berdampak apa apa pada kemampuan spasialnya tapi spesifik pada kemampuan mengingat ya jadi ini juga eh, pengukuran kontrolnya juga sangat penting untuk memastikan bahwa kalau ada perkembangan ada perubahan yang terjadi dalam diri klien ya yang ketika kita lihat dari target behaviornya itu memang betul betul karena intervensi jadi bukan hanya sekedar reacting time span ya. Jadi bukan karena dia ketemu sama efek ketemu sama si si terapisnya atau sama kalian sebagai apa sebagai eksperimenter ya. Sehingga kemudian dari situ kita bisa tentukan severity of the testnya ya. Jadi kita bisa benar-benar yakin, kita bisa benar-benar percaya diri bahwa intervensi tersebutlah ya yang mengakibatkan target behavior itu berubah. Nah, seperti itu. Nah, tapi bisa jadi kita juga ada konteks tertentu di mana kita menginginkan Uh, intervensi yang kita lakukan pada klien itu tidak hanya berdampak pada satu uh, target behavior aja, tapi juga berdampak pada target behavior yang lebih luas, ya. Sehingga kalau dalam hal ini uh, kita bisa mungkin teman-teman juga mengenal istilah validitas eksternal, ya. Jadi bahwa uh, ternyata <treatment>, treatment ini itu bisa berkaitan secara apa bisa mengubah uh, juga treat, uh, target behavior yang serupa, ya, yang serupa dengan uh, atau life skill yang mungkin lebih luas dari klien ya dalam hal ini tentu saja harus ada justifikasi teoretik yang sangat jelas ya justifikasi teoretik yang sangat jelas misalnya ketika kalian melakukan terapi CBT katakanlah intervensi CBT untuk mengurangi suicidal ideation misalnya ya suicidal ideation kalian spesifik pada suicidal ideationnya tapi mungkin kalian perlu melakukan pengukuran pada aspek depresinya ya karena kan memang depresi dengan suicidal ideation meskipun sangat berbeda ya tapi sangat berkaitan gitu ya sangat berkaitan dengan harapan siapa tahu ternyata CBT tidak hanya membantu klien untuk mengurangi uh, ideasi apa ide ide bunuh diri tapi juga kemudian mengurangi uh, mengurangi depresi bahkan kemungkinan ya seperti itu sehingga kemudian uh, ketika ketika kalian melihat atau mengamati ada perubahan pada suicidal ideation dan depresi ya maka kemudian kalian sebagai terapis bisa menyimpulkan bahwa mungkin CBT ini bisa membantu ya bisa membantu untuk mengurangi tidak hanya ide bunuh diri tapi juga bisa mengurangi kecenderungan depresi pada klien nah misalnya uh, untuk pengukuran generalisasi ya itu uh, bisa dilakukan tidak sesering target behavior ya Jadi kalau seandainya Katakanlah kalian uh, melakukan pengukuran setiap sesi treatment ya jadi setelah CBT setelah dikasih CBT kemudian diukur ideasi apa ide bunuh dirinya nah untuk mengukur target bi apa untuk mengukur uh, generalisasi ya pengukuran generalisasi itu tidak harus dilakukan setiap sesi ya tidak harus dia dilakukan pada setiap sesi treatment ya tapi kalian juga bisa melakukan satu atau dua kali aja ya uh, meskipun harus diulang nggak cuman satu kali aja karena kalian perlu membandingkan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain sehingga kalau mengukur satu kali aja kan enggak adekuat ya oleh karena itu tetap perlu diulang meskipun tidak harus uh, sesering pengukuran target behavior seperti itu. Nah, kemudian ini yang paling penting ya. Kalau tadi kita ber apa membicarakan soal pengukuran ya di sesi sebelumnya juga kita membicarakan soal pengukuran. Pengukuran terhadap target behavior itu hanya akan make sense ya ketika kalian mendefinisikan target behavior itu dengan benar ya, dengan benar. Karena sekali lagi untuk setiap penelitian, ya untuk setiap penelitian itu memang kalau di penelitian kuantitatif uh, yang konvensional, ya, kalian kan perlu melakukan pendefinisian secara operasional ya, terhadap variable-variable yang akan diteliti. Sama juga ketika kalian melakukan uh, penelitian dengan desain uh, single case experimental design, maka yang harus dilakukan itu adalah bagaimana cara kita melakukan definisi ya mendefinisikan target behavior. Dengan begitu, kalau dia definisinya betul, maka kita bisa melakukan pengukurannya juga dengan tepat. Ya, oleh karena itu ketika mendefinisikan target behavior ini memang perlu dikonsider apa perlu dipertimbangkan dan direncanakan secara matang sebelum pengambilan data ya jadi pertama yang paling penting target behavior itu harus relevan ya harus relevan dengan pertanyaan penelitian ya makanya kenapa kemudian ketika kalian melakukan memutuskan untuk melakukan intervensi tertentu katakanlah CBT untuk mengurangi ide-ide bunuh diri katakanlah. Maka ide-ide bunuh diri itu perlu diturunkan menjadi target behavior. Ya. Perlu diturunkan menjadi target behavior. Jadi kalau misalnya kalian di saya rasa kalau udah mahasiswa S2 sudah pernah mengikuti konstruksi alat ukur ya, mata kuliah konstruksi alat ukur atau misalnya pengukuran psikologi. Ini saya saya rasa sudah sangat familiar ya. Jadi nanti kemudian dari konsep ya, konsep yang sangat abstrak, dari konstrak yang sangat abstrak yang kita sebut dengan ide-ide bunuh diri itu kemudian perlu diturunkan operasionalnya itu menjadi target behavior. Misalnya berapa kali sih si uh, klien kalian tuh melakukan self harm katakanlah berapa kali dia menyakiti tubuhnya sendiri misalnya, atau berapa kali mereka punya uh, apa namanya punya pikiran untuk melakukan bunuh diri, ya atau berapa kali mereka melakukan usaha bunuh diri yang gagal misalnya. Nah itu kan sudah konkret ya pada target behavior. Nah, oleh karena itu tentu saja ini perlu didefinisikan target behavior apa yang akan kalian uh, intervensi secara spesifik ya. Dan untuk meningkatkan kualitas penelitian kalian, itu tentu saja memang yang paling penting itu adalah mendefinisikan target behavior yang sangat spesifik pada satu pada satu aspek yang spesifik. Karena tentu saja kita percaya ya bahwa kalau nanti kalian jadi psikolog, eh saya kira saya psikolog psikolog yang lebih senior mungkin punya apa namanya punya pengalaman yang lebih banyak yang jelas ya, punya Pengalaman yang lebih konkret daripada saya, tapi bayangan saya tentu saja dalam sesi terapi yang mungkin dalam sesi intervensi psikologis yang kalian lakukan mungkin dengan lima atau enam sesi. Saya rasa itu kok terlalu ambisius ketika kalian benar-benar mengeliminasi <laughs> meng apa persoalan atau permasalahan yang dimiliki oleh klien, sehingga kemudian dalam uh, time constraint tertentu kalian perlu memikirkan secara realistik target behavior apa yang mau ditembak, sebenarnya target behavior apa yang mau dirubah dari intervensi yang kalian lakukan sebagai terapis ya. Oleh karena itu, kalau kita bicara soal desain ini, maka semakin dia spesifik ya, semakin bisa diobservasi dan bisa direplikasi oleh peneliti yang lain, maka dia akan semakin baik ya. Sehingga memang di sini kualitas apa? kualitas penelitian kalian itu terletak di sini bagaimana sebenarnya terapis yang juga adalah seorang peneliti itu mendefinisikan target behavior-nya dengan baik dan merumuskan pengukuran yang tepat atas target behavior tersebut ya. Nah, kemudian kadang-kadang target behavior itu biasanya sangat spesifik ya. Dalam banyak sekali kasus ya, mungkin kalau kalian menangani katakanlah kasus kesulitan belajar misalnya atau kadang-kadang kasus tentang orang-orang lansia yang kena Alzheimer misalnya atau bahkan pada anak-anak dengan gangguan perkembangan ya itu sangat spesifik dan sangat apa sangat spesifik dan sangat uh, khusus ya sehingga kemudian kadang-kadang itu uh, uh, alat ukur psikologinya itu belum ada itu bahkan evaluasi psikometrik atas alat ukur yang kalian gunakan mungkin juga belum ada ya di sini kemudian sensitivitasnya terapis itu memang sangat diperlukan makanya kenapa kalian butuh seorang apa ya seorang supervisor psikolog yang sudah sangat senior ya untuk apa istilahnya ya untuk e, membantu kalian untuk mendefinisikan target behavior-nya, termasuk juga bagaimana cara mengukurnya? Jadi, untuk tahu bahwa intervensi ini berhasil atau tidak, ya, sehingga kadang-kadang memang tidak ada formalisasinya, gitu ya. Kecuali kalau kalian, misalnya, melakukan penelitian pada kasus-kasus e, yang cukup generik, yang cukup mudah ditemukan, seperti depresi atau kecemasan, itu saya rasa sih sudah well established, ya. Jadi, kalau kalian menggunakan... Alat ukur psikologi yang terstandar saya kira sudah banyak tersedia ya, tapi ada banyak kasus di mana ternyata eh, kasus yang kalian tangani pada satu klien ini itu sangat spesifik sehingga kadang-kadang sulit diformalisasi gitu ya. Nah, dalam hal ini kalian butuh seorang butuh supervisi dari seorang psikolog yang sudah pengalamannya sudah cukup banyak ya. Tidak hanya supervisi, tapi juga kalian membutuhkan bantuan ya dari peneliti lain untuk melakukan interobserver agreement ya, untuk melihat bahwa apakah sebenarnya target behavior ini berubah atau tidak ya. Jadi kalian membutuhkan orang lain untuk memvalidasi ya, untuk mengecek apakah apa yang kalian interpretasikan soal target behavior ini sudah sudah benar apa enggak, sudah make sense apa enggak. Jadi kalian membutuhkan peneliti lain untuk melakukan interobserver agreement ya, seperti itu. Untuk konkretnya memang kadang-kadang eh, apa namanya? Kadang-kadang target behavior ini tidak selalu diukur pada akhir sesi, seperti yang sudah kalian simak di sesi sebelumnya ya, di mata, di bagian mata kuliah sebelumnya. Memang tidak selalu bisa diobservasi di akhir sesi karena kadang-kadang kalau kalian ukur setelah setelah akhir sesi, itu sesi jadi menjadi sangat panjang. Jadi lebih banyak waktu dihabiskan untuk melakukan pengukuran daripada melakukan intervensinya gitu ya. Nah, oleh karena itu memang kadang-kadang kita mengandalkan self report ya, self report dari klien kita sendiri atau bahkan mungkin kita bisa minta bantuan dari uh, anggota keluarga yang menjadi caregiver. Nah, itu juga bisa. Sehingga kemudian kalian bisa uh, melakukan in observer agreement inter, inter, inter observer agreement antara self reporting diberikan oleh klien dengan apa yang sudah diamati oleh caregiver. Itu juga bisa sebenarnya ya. Jadi konkretnya seperti itu ya. Nanti untuk melakukan uh, untuk mengecek ya, mengecek reliabilitas dari pengukuran target behavior nah ini ada beberapa uh, contoh ya contoh target behavior dengan dan cara mengukurnya seperti apa ya jadi tentu saja makanya yang terpenting adalah pertama kalian mendefinisikan target behavior dengan baik kemudian dengan begitu kalian tahu bagaimana cara mengukurnya misalnya ini ini adalah uh, kasus yang banyak terjadi termasuk saya juga mengalami meskipun tidak berat-berat banget tapi juga cukup parah ya saya merasa bahwa saya punya gangguan mengingat jadwal yang cukup parah sehingga kemudian yang saya lakukan adalah menggunakan Google Calendar ya untuk mencatat semua e, apa semua hal yang harus saya lakukan termasuk alarmnya juga ya alarmnya. Nah, kemudian dengan begitu kalian sebagai terapis ingin tahu apakah ketika saya sebagai klien ya itu diminta untuk mencatat semua e, perencanaan kegiatan yang harus saya lakukan dalam sehari itu menggunakan Google Calendar itu kira-kira efektif atau enggak untuk membantu saya mengorganisasi aktivitas saya sehari-hari misalnya. Nah, oleh karena itu, ya oleh karena itu target behavior yang akan dicek oleh terapis ya, dicek oleh peneliti itu adalah jumlah perilaku target, ya perilaku yang saya tetapkan sendiri yang diingat dan dilakukan sama kliennya. Jadi misalnya saya nyatet saya harus ngasih kuliah jam segini hari ini misalnya atau harus pergi ke masjid, harus pergi ke dokter dan sebagainya. Berapa banyak jumlah kegiatan yang saya rencanakan ya dengan mencatatnya di Google Calendar dan itu benar-benar saya lakukan. Ya. Dengan begitu itu saya tahu dengan begitu kalian sebagai terapis tahu bahwa apakah saran kalian atau intervensi kalian yaitu meminta klien untuk menggunakan Google Calendar itu berhasil atau tidak membuat mereka mengingat dan mengorganisasi aktivitasnya sehari-hari. Ya, jadi cukup realistis ya. Dan menurut saya sih juga sudah, sudah cukup relevan antara contoh penelitian ya, atau contoh intervensi yang mau dilakukan dengan target behavior dan cara mengukurnya seperti apa? ya ini sudah mulai ada relevansi. Kemudian yang kedua, ya ini contoh. Ketika misalnya kalian sebagai terapis itu punya klien dengan stroke ya, punya riwayat stroke, sehingga kemudian punya kesulitan atau gangguan motorik. Nah, kemudian kalian ingin melakukan eh, apa namanya suatu intervensi ya yang membantu pasien stroke ini untuk menggunakan untuk mengembangkan atau memperbaiki kemampuan motoriknya. Saya tidak tahu intervensinya apa ya, intervensi apalah misalnya ya. Nah, kemudian yang kalian tentukan adalah kalian bisa meminta ya meminta klien itu untuk menggunakan baju, mengenakan bajunya ya itu untuk melihat kemampuan motoriknya. Nah, kemudian untuk mengetahui uh, seberapa parah atau berkurang atau bertambah gangguan motorik yang diderita oleh klien, kalian bisa menggunakan rating scale dari Nottingham Stroke Dressing Assessment. Ini sudah ada cara mengukur yang terstandar ya kayak depresi ya depresi misalnya dengan back Depression Inventory misalnya atau dengan Patient Health Questionnaire misalnya ya jadi ini sudah ada apa sudah ada uh, teknik yang sudah terformalisasi ya atau uh, cara pengukuran yang sudah terformalisasi nah kalau kayak begini ini lebih mudah ya lebih mudah kalian lakukan nah dengan begitu ini sudah mulai relevan ya antara target behavior ya dengan cara mengukurnya gitu seperti itulah kira-kira ya contohnya Nah, terus kemudian ini ya, yang terpenting kapan sebaiknya? Nah, ini pertanyaannya, kapan sebaiknya seorang terapis atau seorang peneliti itu mengambil data? Ya, pada kondisi seperti apa? Pada situasi seperti apa? ya Bisa nanti di luar sesi intervensi. Ya, di luar sesi intervensi. Jadi, di luar ketika sesi di mana si klien itu bertemu dengan terapis. Ya, ini yang paling efisien. Karena apa? Karena dengan begitu kalian, eh, tapi ini tentu saja tidak selalu bisa diaplikasikan pada semua konteks ya, tentu saja. Tapi ini uh, yang cukup disarankan ketika ini mungkin dilakukan. Karena pada dasarnya ketika kalian dalam uh, sesi terapeutik ya, dalam sisi apa? Dalam sesi uh, terapi itu memang yang terbaik adalah meminta klien itu juga ikut terlibat gitu ya, ikut terlibat dalam proses penyembuhannya ya, dalam proses apa pemulihannya. Nah, tentu saja dengan melibatkan mereka dalam proses pengukuran itu sendiri, itu akan membantu mereka untuk terlibat dalam proses intervensi yang kalian lakukan. Tetapi ada banyak kasus di mana ini tidak mungkin ya. Sehingga kalian harus melakukannya dalam uh, sesi intervensi. Jadi setelah kalian memberikan intervensi kemudian dilakukan pengukuran. Itu boleh ya. Uh, misalnya uh, ketika kalian menangani klien dengan gangguan bicara ya. Kalian minta klien setelah selesai terapi kemudian kalian minta mereka, uh, mereka untuk menyebutkan kata-kata tertentu untuk menye untuk mengetahui apakah uh, intervensi yang diberikan itu ber berdampak atau tidak gitu ya. Namun tentu saja ini per, ada precautionnya ya. Kalau kalian e, melakukan pengukuran pad, ya termasuk dalam sesi terapi itu ada ada resiko e, nanti kalian butuh sesi yang sangat panjang ya. Sesi itu akan terlalu panjang sehingga klien juga akan kelelahan. Bahkan mungkin bisa jadi sesi pengukuran itu lebih panjang dari itu, intervensinya ini yang jadi masalah juga ya. Dan bisa juga opsi terakhir, kalian bisa termasuk dalam sesi intervensi, tapi tidak setiap uh, tidak setiap akhir sesi tidak diberikan pada setiap akhir sesi. Jadi, misalnya kalian bikin uh, 5 sesi pertemuan untuk CBT, uh, depresinya itu diukur pada tiga pertemuan saja, jadi pertemuan pertama, pertemuan ketiga, dan pertemuan kelima. Nah, itu boleh seperti itu. Nah, opsi terakhir itu lebih preferable ya yang tidak setiap sesi itu lebih preferable daripada nomor dua daripada mengambil data setiap sesi itu ketika perubahan perilaku itu lambat munculnya ya jadi ketika kita mengharapkan sebagai terapis kita tahu bahwa efek intervensi ini tidak langsung bisa dirasakan oleh klien ya jadi bayangkan ketika misalnya eh, kalian menangani kasus ide-ide eh, bunuh diri ya eh, orang yang sedang ingin bunuh diri kemudian diintervensi dengan CBT mungkin dengan delapan sesi CBT misalnya itu E, tidak setiap sesi harus ada, ada perubahan ya, mungkin, karena kondisinya sudah berat, misalnya, nah, oleh karena itu mungkin tidak harus diukur selama 8 kali, gitu ya, mungkin diukur pada sesi ke-1, sesi ke-3 sesi ke-4, atau sesi ke-8 misalnya, ya, sehingga kemudian e, apa namanya e, ini tidak harus dilakukan pada setiap sesi, ya atau intervensi itu dilakukan secara intensif, jadi misalnya sesi terapinya panjang, katakanlah satu sesi CBT itu bisa menghabiskan waktu 2 jam misalnya. dua jam itu sudah sangat melelahkan baik buat terapis maupun buat kliennya. Sehingga kemudian kalau kalian ukur setiap sesi itu pasti psikolog uh, psikologis stres, kalian apa terapisnya stres, kliennya juga tambah stres gitu ya. Jadi memang tidak disarankan ketika sesi terapinya itu inset, apa sangat intensif ya, butuh waktu lama. Atau ketika kalian butuh waktu yang sangat lama untuk melakukan pengukuran. Misalnya kalian mengukur depresi ya pada pasien eh pada klien kalian yang kalian gunakan adalah alat ukur yang eh, misalnya misalnya ini apa namanya kalian me, um, instead of pakai BDI, BDI ya pakai back depression inventory kalian pakai MMPI misalnya bahkan MMPI itu kerja ini berapa lama ya jadi diukur dengan MMPI, dia itu butuh waktu yang sangat lama untuk mengerjakan MMPI. Paling nggak kan satu jam setengah ya untuk mengerjakan. Sehingga, kalau kayak begitu, saya rasa memang tidak perlu diberikan pada setiap sesi, ya. Nah, itu sampai di sini dulu untuk uh, apa namanya, untuk masalah pengukuran. Kita akan melanjutkan ke video selanjutnya. Nanti, kita akan membicarakan mengenai uh, perencanaan dan treatment fidelity.